Pekerjaan di bidang kesehatan. Episode 60 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi denganku, Kirana. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis, juga sudah didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Hari ini, aku didampingi oleh ibuku. Halo adik-adik di rumah. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian sudah hafal nama-nama hari kan? Yuk kita sebutkan bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Benar, kalian semua hebat. Bu, lihat orang-orang di sana sedang memasang apa ya? Oh, mereka sedang memasang papan pelang nama. Coba kamu baca tulisannya. Bi dan Umi. Bacanya Bi dan Umi, Bu. Iya, benar. Bu, Bi dan itu apa? Bi dan itu ibu tenaga kesehatan. Pekerjaannya adalah memeriksa ibu-ibu yang sedang mengandung, memeriksa bayi atau pasien yang sakitnya ringan. Sakit ringan itu sakit apa, Bu? Misalnya batuk, pilek, sakit kepala, atau demam. Berarti kalau aku sakit batuk, aku bisa periksa ke bidan? Bisa, Nak. Bedanya dengan dokter apa, Bu? Kalau dokter itu mengobati pasien umum. Bisa ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak kecil seperti kamu. Ada satu profesi lagi, yaitu suster. Kalau suster memeriksa apa, Bu? Suster tugasnya membantu dokter merawat pasien. Misalnya, menggantikan infus atau memberikan obat tepat waktu ke pasien. Wah, tugasnya suster banyak sekali ya. Iya, Nak. Tugas tenaga medis memang banyak sekali. Kita bisa membantu mereka dengan menjaga kesehatan diri masing-masing. Tenaga medis itu apa, Bu? Itu adalah sebutan untuk orang yang pekerjaannya membantu kita kalau sakit. Oh, begitu. Makanya bidan, dokter, dan suster bisa disebut juga tenaga medis. Iya, benar, Nak. Terima kasih, Bu. Aku sudah mengerti sekarang. Teman-teman, hari ini aku dan Ibu mau bermain bersama. Iya, kita akan bermain bagaimana tenaga medis bekerja. Ceritanya, boneka pandaku sedang sakit. Kita mulai ya. Aduh, si panda sakit. Harus dibawa ke rumah sakit. Di mana ya mobil ambulansnya? Aku akan jadi mobil ambulans. Kalian ikuti gerakanku menjadi ambulans ya. Ayo, semuanya berdiri. Ayo kita jalan. Ambulans datang. Wiu, wiu, wiu. Di mana anaknya yang sakit, Bu? Ini anaknya. Anak yang sakit akan dibawa ke rumah sakit. Wiu, wiu, wiu.
Sekarang, ibu jadi lampu lalu lintas. Lampu kuning, lampu merah. Kita harus berhenti, teman-teman. Berhenti! Lampu kuning, lampu hijau. Lampu hijau itu tandanya kendaraan boleh jalan lagi. Ayo, teman-teman. Wiu, wiu, wiu. Rumah sakitnya sudah dekat. Siap-siap berhenti. Wiu, wiu, wiu. Cekit. Berhenti. Pasiennya sampai. Ayo kita bawa masuk. Kamu sakit apa, Panda? Sini, dokter periksa. Waduh, badan kamu panas sekali. Coba dokter, diukur dulu suhu badan si panda. Suhu badan kamu tinggi sekali. Kamu harus minum obat. Harus banyak istirahat juga ya. Iya, ini minum obatnya. Air minumnya dihabiskan ya. Sekarang si panda harus tidur biar cepat sembuh. Cita-cita Kirana kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Jadi dokter, supaya aku bisa mengobati orang sakit, Bu. Wah, anak ibu baik sekali. Menjadi seorang dokter memang pekerjaan yang mulia. Tapi ada juga loh pekerjaan lainnya. Oh iya, ibu punya cerita tentang macam-macam pekerjaan. Kamu mau dibacakan cerita tidak? Mau, Bu, mau. Teman-teman di rumah juga mau kan mendengarkan cerita? Semuanya duduk yang manis ya. Profesi layanan jasa di sekitarku. Ada banyak pekerjaan di sekitar kita. Ada yang bekerja memberikan layanan jasa. Profesi layanan jasa adalah orang yang bekerja memberikan jasanya untuk membantu orang lain. Pernahkah kamu menyeberang dengan aman di jalan raya? Tahukah kamu siapa yang bekerja memberikan layanan jasa untuk menjaga keamanan di sekitar kita? Mereka adalah polisi, tentara, satpam, dan sebagainya. Pernahkah kamu naik bus? Tahukah kamu siapa saja yang bekerja memberikan layanan jasa pada transportasi? Mereka adalah sopir, pilot, nakhoda, ojek, dan sebagainya. Pernahkah kamu pergi ke sebuah bangunan? Tahukah kamu siapa yang bekerja memberikan layanan jasa pada pembuatan dan pemeliharaan bangunan? Mereka adalah pekerja bangunan, tukang listrik, petugas kebersihan, dan sebagainya. Wah, ternyata banyak pekerjaan yang membantu kita semua ya. Iya, banyak sekali. Setelah membaca cerita ini, kamu sudah tahu belum apa itu profesi layanan jasa? Profesi layanan jasa adalah orang yang bekerja memberikan jasanya untuk membantu orang lain. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Dalam cerita tadi, siapa saja yang bekerja di bidang transportasi? Tadi ada sopir, pilot, masinis, nakhoda, ojek. Benar. Sekarang pertanyaan terakhir. Dalam cerita tadi, siapa saja yang bekerja di bidang keamanan? Aku ingat, Bu. Ada polisi, tentara, dan satpam. Menurut kamu, semua pekerjaan itu penting atau tidak? Penting, Bu. Semua pekerjaan itu penting.
Iya, benar sekali. Nah, sekarang kamu lanjutkan belajarnya ya. Siap, Bu. Teman-teman, aku punya 5 kartu kata yang harus kita baca. Aku akan sebutkan satu persatu hurufnya, dan kalian harus membacanya. Bagaimana? Setuju tidak? Kalau semuanya setuju, kita mulai yuk. Kartu pertama, hurufnya A, Y, O. Aku ulangi ya, hurufnya A, Y, O. Bacanya apa teman-teman? Iya, benar sekali. Bacanya ayo. Sekarang kartu yang kedua, hurufnya J, A, D, I. Benar lagi, bacanya jadi. Sekarang kartu ketiga, hurufnya P, A, D, A. Wah, kalian hebat. Bacanya pada. Kartu berikutnya ya, D, A, L, A, M. Hore, iya, kalian benar. Bacanya dalam. Tinggal kartu terakhir, hurufnya H, A, N, Y, A. Benar, bacanya hanya. Nah, kartunya sudah habis. Sekarang kita baca bersama semua katanya yuk. Ayo, jadi, pada, dalam, hanya. Sekarang, ayo kita melengkapi suku kata. Aku punya 4 suku kata, yaitu ten, to, sat, tu. Suku kata ini harus kita lengkapi ke gambar-gambar ini. Yuk kita lengkapi bersama-sama. Nomor 1. Hanya ada kata lisi. Yang cocok apa ya? Apakah po? Wah, jawabannya sesuai. Polisi. Sekarang nomor 2. Hanya ada kata tara. Huruf apa lagi ya yang tepat untuk melengkapinya? Apa? Menurut kalian, ten? Kita coba masukkan ya jawabannya. Tentara, kalian benar lagi. Wah, hebat. Lalu soal nomor 3. Gambarnya orang membawa kabel. Tulisannya hanya ada Kang Listrik. Jawaban yang tepat apa ya teman-teman? Apakah tu? Tukang listrik. Hore, kalian benar lagi. Sekarang tinggal nomor 4. Hanya ada kata pam. Kira-kira apa ya yang tepat? Kata sat? Oke, kita masukkan jawabannya ke soal nomor 4. Sat pam? Benar. Hore, kita sudah menyelesaikan semuanya. Nanti kalian juga harus mengerjakannya di buku tugas masing-masing ya. Teman-teman, aku sedang belajar tentang uang logam bersama ibu.
Simak baik-baik soal berikut ini ya. Satu buah permen harganya Rp100. Kalau ingin beli dua permen, berapa harganya? Harga satu permen Rp100. Berarti kalau dua permen, 100 ditambah 100. Berapa ya? Banyak sekali. Kita coba menghitung susun ke bawah ya. 100 itu angkanya 1 dan 2 angka 0. Hitung susun ke bawah, tulisnya jadi seperti ini. Wah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti di sini 0 juga. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Wah, hasilnya jadi 200. Berarti aku harus bayar Rp200. Ya, benar sekali. Tapi bayarnya pakai uang logam yang mana ya, Bu? Satu uang logam ini adalah Rp100. Kalau dua keping berarti Rp200. Kalau tiga keping berarti Rp300. Berarti kalau Rp200, berapa keping uang logam yang harus kamu berikan? Dua keping, Bu. Benar sekali. Ingat ya, setiap penambahan satu keping uang logam 100, maka akan bertambah Rp100. Jadi, 10 keping uang logam Rp100 adalah Rp1.000. Kalau uang logam Rp200, bagaimana cara menghitungnya, Bu? Penambahan uang logam Rp200 itu loncat 2. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, dan seterusnya. Kalau uang logam Rp500? Kalau uang logam Rp500, penambahannya loncat 5. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, dan seterusnya. Terima kasih, Bu. Aku jadi tahu cara menghitung uang logam sekarang. Iya, sekarang kita cuci tangan dulu. Ada banyak kuman di uang. Jadi setelah memegang uang, kita harus cuci tangan. Oh, baik, Bu. Teman-teman, aku cuci tangan dulu ya. Aku sudah cuci tangan sampai bersih, teman-teman. Kita lanjut latihan soal yuk. Di gambar pertama, ada 5 uang logam Rp100. Berarti jumlahnya Rp500 ya. Sekarang kita cari tulisan Rp500-nya. Jawabannya yang nomor 2. Kita tarik garis lurus dari A ke nomor 2. Sekarang gambar kedua. Ada 3 keping uang logam Rp200. Jumlahnya Rp600. Mana ya tulisan Rp600? Nah, ketemu. Ada di nomor 4. Kita tarik garis ke sana ya. Lalu gambar berikutnya. Ada 4 keping uang logam Rp500. Berarti Rp2.000. Kita cari yuk. Nomor 1. Oh iya, ayo kita buat garis ke sana. Lalu gambar D. Di sini ada 3 keping uang logam 1000. Berarti Rp3.000 ya. Itu dia, ada angka 3000 di nomor 3. Kita tarik garis lurus dari gambar D ke nomor 3. Terima kasih ya teman-teman, sudah membantuku mengerjakan ini. Berikutnya, kita harus melengkapi tabel ini. Yang pertama, Rp100. Jumlahnya 4 keping.
berarti jadi Rp400. Yang kedua, Rp1.000, jumlahnya 5 keping. 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 sama dengan Rp5.000. Yang ketiga, Rp200, jumlahnya 5 keping. 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan Rp1.000. Yang terakhir, Rp500, jumlahnya 6 keping. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan Rp3.000. Nanti, kerjakan latihan soal ini di buku tugas kalian masing-masing ya. Wah, banyak sekali ya kegiatan dan pelajaran kita hari ini. Nanti, setelah mengerjakan latihan soal, kalian jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi ya, yang seperti ini. Sekarang, aku mau bantu ibu di dapur dulu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Teman-teman, kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Kalian ingat tidak? Ibu sudah menjelaskan tentang pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa kesehatan. Kita juga sudah bermain bagaimana tenaga medis bekerja. Ibu juga sudah membacakan cerita tentang berbagai macam profesi layanan jasa. Lalu kita membaca 5 kata dan juga melengkapi huruf. Oh iya, kita juga sudah belajar mengenal dan menghitung uang logam. Seru sekali ya hari ini. Sampai bertemu besok teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.